Pemerintah akan memperluas bantuan langsung tunai atau BLT berupa bantuan subsidi upah untuk para tenaga kerja honorer. Rencana pencairan BLT untuk para tenaga honorer masih dalam tahap kajian. BLT honorer diberikan pemerintah sebagai upaya mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 lewat program bantuan subsidi upah atau BSU. Subsidi gaji sebelumnya didapatkan para pekerja swasta bergaji di bawah 5 juta per bulan dan terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan membuat kajian lebih dalam untuk memberikan bantuan subsidi upah atau BSU. Sejauh ini baru ada tenaga honorer yang masuk ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menerima bantuan pemerintah tersebut. Padahal Airlangga menambahkan banyak tenaga honorer yang tidak masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun semua tenaga honorer akan bisa mendapatkan bantuan subsidi upah yang mana diberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000. Presiden juga meminta untuk dilakukan pendalaman terkait dengan apa yang disampaikan Ketua Pelaksana terkait tenaga honorer. Semoga saja program bantuan ini bisa terrealisasi.